بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. الحمد لله segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iringan salam terhadirkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah setelah sekian lama semenjak Ramadan dan kita masuk di bulan Sawal, supaya gairah menuntut ilmu. Ada satu kisah menarik yang diceritakan oleh seorang syekh, kisah nyata. Di daerah Damaskus, ada seseorang yang bekerja sebagai hafar. Hafar itu penggali kuburan. Jadi satu hari datanglah seorang jenazah yang tidak banyak diikuti orang. Maka sang hafar pun, sang penggali kuburan, mulai dia gali kuburannya untuk sang jenazah tadi. Ketika kemudian jenazah mulai dimasukkan ke liang lahat, tiba-tiba penggali kuburan ini dikejutkan karena tiba-tiba kuburan itu meluas dan dia melihat taman yang sangat indah. Dia pun kaget dan terperanjat, kemudian pingsan karena dia belum pernah diperlihatkan seperti itu selama menjadi penggali kuburan itu. Lah sang ibu daripada jenazah tersebut kemudian bertanya setelah dia siuman, "Kenapa engkau pingsan dalam liang lahat itu?" Kemudian dia pun menceritakan, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak yakin karena bagaimanapun ini kan perkara gaib masalahnya. Berarti kisah ini cukup yang melihat penggali kuburan itu saja. Kemudian berlalunya waktu, datang pula jenazah yang lain. Rupanya masih salah satu dari anak ibu tersebut, mungkin saudaranya, meninggal juga. Ketika dimasukkan ke liang lahat, terjadi peristiwa yang sama. Tiba-tiba kuburannya membesar, kemudian meluas, dan di situ ada taman yang sangat indah sekali. Tapi kali ini dia tidak pingsan, tapi hanya dia saja yang melihat, yang lain tidak melihat. Setelah peristiwa ini, kemudian penggali kuburan ini datang kepada ibunda daripada dua putra yang meninggal yang sama-sama dikubur oleh dia. Sebenarnya apa yang dilakukan dua putranya itu? Maka sang ibu mengatakan, "Ammal awal fakana taliba ilmi." Adapun putraku yang pertama yang meninggal, dia seorang penuntut ilmu. Adapun yang kedua, dia seorang tajir, seorang peniaga, dan hasilnya disedekahkan untuk saudaranya dalam rangka talabul ilmi. Lihat bagaimana kisah ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa begitulah Allah bermuamalah dengan para talabul ilmi dan orang-orang yang mendanai para talabul ilmi. Terlepas kisah ini benar atau tidak, tapi cukuplah hadis tadi yang saya jelaskan bahwa apabila kalian lewat di taman-taman indah dari taman-taman sorga, singgah di situ. Kemudian sahabat bertanya, apa yang dimaksud taman indah tersebut? Maka Rasul mengatakan, majlis-majlis seperti ini. Masalahnya tidak yakin orang itu kalau sedang duduk di majelis ilmu, dia sedang duduk di taman sorga. Itu yang masalah. Sehingga banyak yang tidak tertarik untuk duduk datang di talabul ilmi ini.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, 14 abad yang silam Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menghabarkan bahwa Islam ini akan hilang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadrusul Islam kama yadrusu washu thawbi hatta la yadri ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun wa yasri ala al-kitabi fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu aya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhir zaman Islam ini akan tergerus sehingga banyak manusia sudah tidak kenal solat, sudah tidak kenal puasa, sudah tidak kenal kurban, sudah tidak kenal sedekah. Bahkan nanti dalam satu malam Allah angkat Al-Quran sehingga tidak ada tulisannya, bahkan hilang di dada-dada kaum muslimin. Rupanya 14 abad yang silam Rasul ngomong begini menjadi kenyataan hari ini kan? Betapa banyak orang-orang yang tidak paham hukum-hukum solat, kecuali orang-orang yang rajin ke majlis. Kemudian hukum-hukum puasa sama juga gitu ya. Betapa banyak orang-orang yang tidak paham tentang hukum puasa dan hukum-hukum ibadah secara umum. Banyak masyarakat kita itu yang tidak paham, mulai dari toharah sampai bab muamalah, tidak paham. Padahal KTP-nya Islam loh ya. Berarti apa yang disabdakan Rasul itu menjadi sebuah kenyataan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min asyratis sa'ati an yurfa'al ilm, termasuk tanda-tanda kiamat itu ilmu dicabut, ilmu diangkat. Maksudnya di sini ilmu agama. Manusia kalau ditanya hari ini soal handphone mereknya, oh paling paham dia. Mengoperasikannya pun tahu, handphone baru dia tahu. Kalau tidak tahu disangka ketinggalan zaman. Merek-merek sepatu, merek-merek baju paling paham dia. Apalagi soal kuliner, warung yang paling enak, yang paling pojok saja dia tahu. Kalau soal dunia, masya Allah manusia itu paling paham dia. Tapi ketika ditanya soal agama, tidak paham. Di saat ditanya soal hukum talak, ditanya soal hukum pernikahan, ditanya soal hukum riba, mana paham orang itu? Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala saja. Lah dari sini pentingnya seseorang itu membekali ilmu. Jangan sampai kemudian orang itu blank, sama sekali tidak tahu ilmu, sehingga tidak dapat hidayah. Karena hidayah itu dari dengan ilmu masalahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat senang kalau ada orang yang datang dalam rangka untuk menuntut ilmu. Seperti anda-anda ini yang memang sengaja datang dari rumah, kemudian duduk di Masjid Muhajirin, memang betul-betul niatnya untuk talabul ilmi itu. Qais ibn Katsir rahimahullahu taala pernah menceritakan seorang laki-laki datang dari kota Madinah menuju Damaskus, berjumpa kepada sahabat namanya Abi Darda radhiyallahu anhu. Kemudian orang ini setelah berjumpa dengan Abi Darda, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda bertanya, kok jauh-jauh dari kota Madinah datang ke Damaskus, kok hanya ingin berjumpa dengan dia saja? Kata Abu Darda, ma akhdamaka ya akhi, tujuan kamu dari kota Madinah ke Damaskus ini menemui aku untuk apa? Maka kemudian laki-laki ini mengatakan, hadithun ballagani annaka tuhadithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sebuah hadis
yang telah sampai kepadaku bahwa engkau mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Darda, "Ama ji'ta li hajatin?" Ataukah engkau datang untuk maksud yang lain, bukan untuk mencari hadis? Laki-laki ini mengatakan, "La, tidak, hanya untuk mencari hadis." "Amma qadamta li tijaratin?" Atau engkau ingin sekalian berniaga ke Syam dari Madinah? Dia mengatakan, "La, tidak. Betul-betul aku datang dari kota Madinah menemui kamu itu ingin menanyakan satu buah hadis." Maka kata Abi Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Kalau ucapanmu benar, fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridhan li talabil ilmi. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan fil ma. Wa fadlul alim 'alal abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu akhada bihaddin wafir." Kata Abi Darda radhiyallahu an, dia mengatakan, "Kalau memang ucapanmu benar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah aku dengar bersabda, 'Siapa yang meniti sebuah jalan, memang tujuannya dia berjalan itu dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga.'" Ya, yang pertama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi jalan yang sangat pantas dan pintas gitu ya menuju surga itu hanya dengan ilmu. Dengan apa caranya coba? Tidak ada lagi. Jangan bicara jalan ke surga ya, cari alamat saja. Kalau orang tidak tahu alamatnya, tidak tahu ilmunya, putar-putar tuh tidak sampai-sampai itu. Kalau kita mencari alamat di dunia saja, kita tidak punya pengetahuan itu putar-putar tuh. Apalagi jalan menuju surga. Makanya orang yang memiliki pengetahuan, dia tahu bagaimana cara untuk mencari jalan yang dekat dengan surga, dan itu dengan ilmu agama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan, "Dan sesungguhnya para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya karena redha dengan para penuntut ilmu." Dalam hadis yang lain, jadi kalau kita sedang berkumpul seperti ini, itu malaikat di atas kita itu sedang mengepak-ngepakkan sayapnya, kemudian memanggil kawan-kawannya, kemudian mereka akan bertumpuk sampai ke langit. Malaikat yang paling atas itu akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun berfirman, "Ada apa kalian bertumpu-tumpu di sini?" Maka malaikat yang paling atas menghabarkan bahwa hambamu di bawah sedang berzikir mengingat dirimu. Kata Allah, "Apa yang mereka minta?" Mereka hanya mengharap agar mereka masuk surga. Allah katakan, "Aku kabulkan permintaannya." Jadi para malaikat itu, mereka mendoakan kita. Bahkan lebih daripada itu, yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, "Dan sesungguhnya semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi, semua meminta ampunkan kepada para penuntut ilmu." Dosa, kemudian langsung mengucapkan astagfirullah, itu kadang malas kita ini, kadang tidak sempat bertobat pun. Tapi orang yang hanya duduk saja di majelis ilmu tuh, ngantuk-ngantuk dikit gak apa-apa lah kan? Tapi jangan ngantuk banyak pula. Hanya sekedar duduk saja tuh, itu sudah diampuni tuh dosa-dosanya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Kumu maghfuran lakum
berdirilah kalian, pulanglah kalian, dosa-dosa kalian sudah diampuni. Hanya sekedar duduk loh ya. Apalagi lebih daripada itu mencatat kemudian mendapatkan faedah dari majelis ilmu tadi. Duduk saja sudah diampuni. Cukup sampai di sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada ikan-ikan di dasar lautan. Semua ikut bertasbih kepada para penuntut ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu dengan ahli ibadah itu sama seperti ramainya bintang di langit dengan satu bulan purnama. Bulan walaupun satu, tapi sedang purnama itu bumi bisa diteranginya. Tapi bintang walaupun berserak di langit sana, entah berapa jumlah bintang itu, tidak sampai cahayanya ke bumi. Artinya orang yang menuntut ilmu itu bagaikan bulan saat purnama, tetapi ahli ibadah itu walaupun banyak, mereka bagaikan bintang. Coba bang, dari sholat malamnya, kurang dari ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, tapi amalan-amalan hamba sama dengan membagi rizki-rizki hamba. Jangan masing-masing, makanya pintu sorga pun ada namanya pintu sholat, khusus yang pakar sholat. Ada yang pintu royan, khusus yang pakar puasa. Ada yang pintu sedekah, memang. Makanya Imam Malik menyurati, jangan seperti itu. Allah sudah membagi-bagi amal itu sama dengan membagi rizki. Dan aku yakin, kata Imam Malik, apa yang aku lakukan jauh lebih baik dibandingkan apa yang Anda lakukan. Kata Imam Malik, apa yang saya lakukan, maksudnya mengajarkan sunnah Nabi, mengajarkan hadis-hadis Nabi, jauh lebih baik dibandingkan yang Anda lakukan, maksudnya kepada pengkritiknya. Walaupun Anda ini ahli solat malam, ahli puasa, ahli baca Quran, aku masih lebih baik di antara kalian. Kenapa? Ada. Ya. Dan ini penting, tidak bisa kita ini mengkritik orang gara-gara mungkin kurang dari sunnahnya. Pamannya ada kajian siang hari Senin atau Kamis membayangkan. Ini ustaz sedang ngasih kajian. Ustaznya haus, minum. Jemaahnya bisikin dari belakang, "Ustaz kau enggak puasa Senin." Seolah-olah apa? Dia lebih puasa Senin itu karena dia sedang mengajar. Enggak bisa orang memaksa itu sekehendak dia kan itu. Harus seperti dia, enggak bisa. Makanya Imam Malik menasihati, enggak begitu. Allah itu membagi amalan seperti Allah membagi rizki. Karena Rasul yang mengatakan keutamaan orang alim jauh lebih baik dibandingkan ahli ibadah. Seperti bulan di antara bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian Rasul mengatakan ulama itu pewaris para nabi. Dan para nabi itu tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian besar dalam agamanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana Abi Darda radhiyallahu an memberikan apa? Semangat. Engkau datang dari kota Madinah menuju Damaskus hanya untuk belajar. Maka saking senangnya Abu Darda membacakan hadis itu. Kenapa Abu Darda memberikan motivasi kepada orang yang datang dari Madinah hanya menemui dirinya, hanya ingin menanyakan sebuah hadis saja? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama seperti itu. Ada seorang sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu. Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi kata Safwan ibn Assal ini, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaki'un fil masjidi ala burdin lahu ahmar." Jadi kata Safwan ini, aku datang menemui Nabi.
Nabi sedang bersandar dengan menggunakan burdah berwarna merah. Fakultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, inni jitu atlubul ilma. Rasul, kata Safwan, aku sengaja datang menemui kamu di masjid ini memang betul-betul ingin belajar sama kamu. Maka ketika kemudian dia mengatakan aku datang ingin belajar, langsung sumringah Rasul itu. Apa kata Rasulullah? Marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Inna talibal ilmi, sesungguhnya para talabul ilmi, la tahuffuhul malaikatu, malaikat akan menaunginya, wa tudhilluhu bi ajnihatiha, dan sayap-sayapnya akan menaunginya. Kemudian mereka akan saling bergerak satu dengan yang lainnya sampai ke langit. Kemudian Rasul menyebutkan beberapa keutamaan para penuntut ilmu. Syahidnya Rasul senang. Rasul bahagia dengan para penuntut ilmu. Jadi kalau seandainya Rasul hidup di zaman sekarang, antum datang ke Masjid Muhajirin, maka itu menyenangkan wajah Nabi. Rasul akan mengatakan marhaban bi talabil ilmi. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Luar biasa. Makanya satu hari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayatikum aqwamun yatlubunal ilma fa idza raaitumuhum faqulu lahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang zamannya di mana akan muncul kaum-kaum yang mereka datang untuk menuntut ilmu. Apabila kalian melihat para penuntut ilmu, katakan kepada mereka. Apa yang harus dikatakan oleh kita kepada para penuntut ilmu? Kata Rasul, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang karena kalian sudah menunaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan kepada antum, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang, anda semua sudah mengamalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam senangnya dengan para penuntut ilmu itu. Bahkan ada seorang sahabat, kunyahnya Abul Mungdir, namanya Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Ubay ibn Ka'ab, satu di antara 4 sahabat yang direkomendasikan Nabi diambil Qur'annya. Kata Rasul, ambillah Qur'an dari 4 orang. Salah satunya siapa? Ubay ibn Ka'ab. Satu hari, kata Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, dia sedang berada di masjid. Tiba-tiba kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ubay ibn Ka'ab. Kemudian mengatakan, ya Abul Mundhir. Abul Mundhir ini kunyah daripada Ubay ibn Ka'ab. Ya Abul Mundhir, ayu ayati min kitabillahi ma'aka a'zam. Abu Mundhir, kata Rasul, saya mau tanya nih, ayat yang paling agung dalam Quran itu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengetes. Dan ini begitulah caranya Rasul mengajarkan agama. Terkadang memberikan sebuah soalan, pertanyaan. Hei Abul Mundhir, saya mau tanya nih, tahu enggak kamu itu satu ayat dalam Al-Qur'an yang paling agung? Abul Mundhir, Ubay ibn Ka'ab tentu beradab kepada Rasul, tidak langsung menjawab. Dia mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi Rasul terus memberikan pertanyaan seperti itu. Akhirnya kemudian Abul Mundhir atau Ubay ibn Ka'ab mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia bacakan surah Kursi, ayat Kursi. Ketika Nabi SAW mendengar jawabannya, Abu Mundhir ini diberikan pengetahuan mampu menjawab soalan Rasul. Ketika ditanya, wahai Abul Mundhir, ayat yang paling agung dalam Quran itu apa? Kata Ubay bin Ka'ab membacakan satu ayat Kursi, bagian daripada surah Al-Baqarah,
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menepuk dadanya, saking senangnya Rasul ini. Rupanya Ubay bisa menjawab dengan tepat, ditepuk dadanya. Kemudian Rasul mengatakan, "Wallahi liyahnikal ilmu ya Abul Mundzir." Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga dadamu dipenuhi dengan ilmu wahai Abul Mundzir. Rasul senang, ya, diberikan semangat. Semoga dadamu penuh dengan ilmu. Hah, begitulah harusnya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam senang dengan para sahabat yang menuntut ilmu, maka kita juga harus senang. Senang dengan para penuntut ilmu. Satu hari Abu Hurairah radhiyallahu an dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya soalan. Apa soalannya? Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah? Rasul, sebenarnya manusia yang paling bahagia dengan syafa'atmu pada hari kiamat itu apa? Dan siapa mereka? Siapa orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat wahai Rasul? Tolong jawab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Abu Hurairah radhiyallahu an ini, "Ya Abu Hurairah, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadits ahadun aula minka." Kata Rasul sallam, "Wahai Abu Hurairah, pada dasarnya aku enggak yakin kok ada orang yang bertanya seperti itu. Kok ada orang yang bertanya seperti yang kau tanyakan kepadaku? Aku enggak yakin. Kok bisa kau menanyakan soalan itu kepadaku gitu?" Tetapi kata Rasulullah, "Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis," karena aku melihat kau semangat dalam menuntut hadis, aku jawab. Kata Rasul, "Karena aku melihat semangat kamu dalam rangka mencari hadis, aku jawab." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah." Orang yang paling bahagia dengan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang yang membawa kalimat la ilaha illallah. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kepada Abu Hurairah, "Karena engkau semangat belajar, aku jawab." Kan itu ya. Itulah bentuk kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya perorangan. Ini kan perorangan ya, seperti Ubay bin Ka'ab diberikan semangat oleh Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahkan dalam bentuk jamaah. Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu an pernah menceritakan. Jadi satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Rupanya banyak para sahabat sedang berkumpul di masjid. Sedang tadarus gitu ya, mungkin sedang baca Quran, saling bertanya, sedang belajar. "Atas hidayah yang Allah berikan kepada kami, hendaklah kalian duduk-duduk seperti yang kalian duduk ini dalam rangka berzikir, belajar, menuntut ilmu, duduk-duduk gitu ya, tanya-tanya agama dan begitu seterusnya, kecuali para malaikat yang ada di langit. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan kalian." Contoh. Tidak ada pemimpinnya, ditinggalkan pemimpinnya. Nu'man ibn Abzaid wahai khalifah, dulu budak. "Limun bi faraidillah wa idza ku," benar ucapan Rasul katanya, "innallaha yarbu," hadis yang dikeluarkan al-Imam At-Tabrani, "da ilal masjid la yuridu illa liyata'allam khairan aw yu'allimuhu kana lahu ajru mu'tamiri tam al-umrati faman raha ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu falahu ajru haji tamal hajjati." Apa kata Nabi? Barang siapa yang menyengaja antum datang dari rumah ke masjid, jadi antum sengaja datang dari rumah ke masjid ini untuk apa?
untuk belajar atau mengajar. Antum datang untuk kan, maksudnya di sini rangka menuntut ilmu, maka posisinya sama dan begitu. Memang niatnya tulus karena ambia wal mal, pemilik ilmu, pemiliknya sampai ke kuburannya. Yang masuk ke liang kan dia tidak bisa diperebutkan. Kalau orang mau akan jadi beban bagi dia, karena dia akan ditanya dua perkara: min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana ke mana. Nah, gitu ya. Dari mana dan ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, bahwa ilmu itu yahtaj ilaihi al-muluk, para raja butuh kepada ilmu. Tetapi sebaliknya, sahibul mal yahtaj ilaihi ahlu al-adami wal-faqati wal-haja. Tetapi harta itu dikejar orang-orang miskin, orang-orang susah. Kalau ilmu dikejar para raja. Makanya Ibrahim bin Adham sampai mengatakan, ikhwan, apa kata Ibrahim bin Adham? Lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minas sururi wan na'im idan lajaladuna alaihi bisuyuf. Kata Ibrahim bin Adham, kalaulah seandainya para raja dan anak-anak raja itu tahu betapa kami para ulama itu merasa nikmat walaupun dalam penjara sekalipun, tentu mereka akan mengambil pedang dan akan menyabetkan di leher-leher kami, karena mereka tidak memiliki apa yang kami miliki dari kenikmatan yang mereka tidak punya sama sekali. Makanya ada satu kisah yang menarik yang disebutkan di dalam kitab Adabus Sami, satu Imam Tabrani, Iman Ibn Ahmad At-Tabrani